Saya Haji Muhammad Saleh bin Haji Umar, ahli jemaah pengarah PPK B4 Pekalang Kunduk. Saya bagi pihak petani-petani sini mengucapkan terima kasih banyaklah kepada Perdana Menteri yang telah mengumumkan kenaikan daripada 360 ke 500, dan kami petani menyambut baiklah. Hasrat dan tujuan kerajaan membantu kami ini ialah semata-mata atas kos peningkatan barangan ladang kami ini, harga-harga racun meningkat, dan alhamdulillah lah sebab tu kami menyambut baik suruhan atau pengumuman kerajaan tu dapat membantu sikit sebanyak para petani dalam mengendalikan sawah. Kami punya petani harap dan mengharap lagi, harapan yang penuh lagi kalau boleh buatlah pengumuman-pengumuman yang boleh membantu petani, contohnya 2-3 tahun sekali subsidi kena kaji semula balik sebab peningkatan kos tu meningkat. Jadi kalau bolehnya alhamdulillah lah, kalau sekatlah ni dah umum daripada 360 naik 500, kalau bolehnya dan 2-3 tahun lagi jangan kekal harga 500 tu, tentu naik lah. Sebab saya kami dapat tahu PM kata sejak dia jadi Menteri Kewangan dulu sampai sekarang baru dia umum, bermakna dah 20 tahun lebih lah. Jadi apa harapan kami sebenarnya, kajian sentiasa bukanlah kata subsidi saja, mungkin harga padi pun kena tengok semula balik lah, kan? Dan kos peningkatan hasil racun dan juga peningkatan pembajak sawah tu pun juga telah meningkat lama lah. Jadi petani ini mengharapkan sesuatu untuk hasil, meningkat hasil, dan semangat untuk bertani itu sentiasa dulu ada. Takut semangat dia turun sebab kita tak dapat menangani harga-harga barang yang naik dengan kos kami, pendapatan kami itu duk menguncup. Ada penyakit, padi rebah, banjir dan sebagainya. Itulah.